Oke teman-teman semuanya, ini adalah bukti bahwasannya di luar sana banyak sekali orang bisa menghasilkan uang dari internet. Dan ini adalah bukti penarikannya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah tanggal paling terbaru yang diupdate, yaitu 2 Juli 2024 dengan total penarikan 5 US dollar. Dan di sini cukup variatif, tidak hanya 5 dolar, melainkan juga ada yang 7 dolar, 10 dolar, bahkan ada yang 30 dolar. Nah, di sampingnya, nggak usah heran dan nggak usah kaget di situ ada dogecoin nano. Nggak, kita nggak akan bermain bitcoin atau cryptocurrency karena kita akan menggunakan cara menghasilkan uang dari internet yang paling real dan nyata adanya di luar sana. Banyak sekali orang yang sudah bisa menghasilkan Pertanyaannya, apakah saya sudah bisa menghasilkan uang dari cara ini? nih saya tunjukin kepada teman-teman semuanya ini adalah total pendapatan saya 321 dolar untuk saat ini dan yang sudah saya tarik itu dengan total 230 dolar 232 dolar Bang, itu pakai dolar nanti uh, penarikannya pakai PayPal terus pakai uh, metode penarikan yang lain. Tenang teman-teman semuanya, karena metode penarikan dari situs ini itu bisa ditarik menggunakan aplikasi Dana. Nggak percaya? Nih saya tunjukin teman-teman. Kalian semua bisa melakukan penarikan dari Dana, dari Ovo ataupun dari Voucher Alfamart. Oke, okay? dan di sini ada banyak lagi. Kalau seandainya kal, e, mau kalian tarik dengan menggunakan metode penarikan yang lain, bahkan ada GrabMart, setelah itu ada voucher-voucher yang lain, Google Play, barangkali kalian mau e, top up akun. Nah, kalian bisa banget menggunakan cara kerja online dari rumah di video kali ini. Penasaran bagaimana caranya kita bahas semuanya di video kali ini? Tonton video ini mulai dari awal hingga akhir Agar teman-teman paham -teman Dan nanti selesai menonton video ini Teman-teman bisa langsung coba sendiri Oke, okay? sebelum masuk ke pembahasan utama Topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini Kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway Karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini nggak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua. Yaitu giveaway mingguan sebesar Rp 500.000 untuk lima orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga rp ribu rupiah di setiap linknya Dalam rangka mengejar ratus ribu subscriber Akan ada giveaway seru nih Dengan total hadiah ratus untuk 5 pemenang beruntung Mari dukung terus channel ini dengan subscribe Bagikan kepada teman-teman dan aktif di kolom komentar Semoga kedepannya channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya Oke teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Nah, buat teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah. Dari rumah teman-teman semuanya dan dengan menggunakan device kalian semua, asal kalian mau dan asal kalian mempunyai koneksi internet. Saya rasa untuk koneksi internet ini tidak menjadi sebuah persoalan atau tidak menjadi sebuah masalah karena cukup merata, ya, kalau di Indonesia. Nah, oke, okay. tanpa berbahasa basi, cara menghasilkan uang dari internet pada video kali ini cukup menarik sekali. Sambil jalan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana sistem kerja menghasilkan dolar dari rumah. Menarik sekali, bukan? Oke, okay. tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama kalian bisa buka Google terlebih dahulu. Kalian mau pakai HP silahkan, kalian mau pakai laptop ataupun PC juga silahkan. Setelah itu kalian bisa ketikkan nama situsnya. Nama situsnya yaitu bucksafe. Tulisannya seperti ini b u c k s i f y. Tulisannya seperti ini, oke? Okay? Setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung enter. Di urutan paling atas, nah di sini ini akan muncul. Website yang akan kita gunakan atau akan kita manfaatkan untuk menghasilkan uang dari rumah, atau untuk menghasilkan uang hanya bermodal internet saja. Bang, apakah aman untuk websitenya? Nah, beberapa hari yang lalu itu sudah saya cek, dan hasilnya itu sangat aman, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini. Bugsify. Nah, di sini untuk statusnya atau untuk hasilnya bintangnya itu bintang 4.1 yang artinya ini sangat terpercaya sekali karena banyak sekali orang yang sudah menggunakan website ini dan sudah melakukan penarikan dari situs ini untuk menghasilkan uang dari rumah. Dan kalau kita perhatikan di sini reviewnya, total hasil reviewnya itu rata-rata memberikan bintang 5. Kalau kalian perhatikan di sini, yang memberikan bintang 5 total itu ada 80% orang dan hanya ada 7% orang yang memberikan bintang 1 artinya persentase ini telah menunjukkan bahwasannya menggunakan situs Batsify itu cukup terpercaya sekali untuk menghasilkan uang dari rumah Oke, okay? dan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali orang-orang yang sudah memberikan review-review positif. Dan memang, ketika saya sudah coba beberapa kali, cukup menakjubkan. Hanya dengan mengerjakan beberapa tugas saja, kita sudah bisa menghasilkan dolar dari rumah. Penasaran bagaimana caranya? Pertama, kalian perlu cari websitenya dulu, namanya seperti ini, karena saya tidak akan membagikan link di deskripsi. Oke. Okay? Oleh karena itu saya contohkan bagaimana cara mencarinya di Google seperti ini. Oke, okay? setelah itu kalian bisa langsung klik linknya atau klik websitenya, maka tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini adalah tampilan Bugsify. Kalau kita scroll ke bawah, nah seperti ini. Oke, okay, sebentar. Nah, oke okay. kalau kita scroll ke bawah seperti ini. Kelihatan ya, Bugsify. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara kerjanya dan apa hubungannya dengan koin-koin kripto yang ada di sini? Sebenarnya, koin kripto ini adalah salah satu metode penarikan. Tapi, buat teman-teman semuanya yang tidak mempunyai koin kripto atau e-wallet, kalian bisa melakukan penarikannya dari aplikasi Dana. Menarik banget, bukan? Jadi, kita tinggal mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau terkumpul, langsung kita tarik menggunakan aplikasi Dana. Setelah itu, kita juga bisa melakukan penarikan dari GoPay dan lain sebagainya. Apakah sudah terbukti di sini akan saya tunjukkan banyak sekali orang yang sudah bisa menghasilkan dari situs ini. Nah, ini ini adalah tanggal terbaru 2 Juli 2024 atau tanggal 2 bulan Juli 2024. Ini yang terbaru. Oke. Paham ya sampai sini. Nah, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran. Kita kembali lagi dulu ke landing page-nya. Setelah kembali ke landing page, teman-teman bisa lihat tulisan "Get Started" di pojok kanan atas yang ada di sini. Nah, ini saya perbesar ya, biar kelihatan "Get Started" yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik "Get Started" yang ada di sini. Oke, okay? setelah itu kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silahkan isi atau lengkapi data diri untuk melakukan pendaftaran. Tenang, untuk pendaftarannya gratis, jadi nggak usah khawatir. Kalau seandainya ini berbayar berarti itu penipuan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buat usernamenya. Misal di sini kerah kuning 23 seperti ini. Setelah itu kalian bisa memasukkan email kalian masing-masing dan kalian bisa buat password kalian masing-masing. Oke. Setelah itu kita ulangi lagi passwordnya Dikombinasikan antara huruf dan juga angka Kalau bisa dikasih simbol Kenapa, Bang? Untuk menghindari tindakan-tindakan uh, scamming atau tindakan-tindakan hacking yang merugikan teman-teman semuanya. Oke. Okay? Setelah itu, kalian bisa langsung centang saya bukan robot atau captcha-nya yang ada di sini dan di sini country-nya atau negaranya kalian bisa memilih Indonesia. Oke, okay, setelah itu di sini kalian centang I agree dan kalian klik sign up seperti ini. Oke, okay, kalian tunggu proses loadingnya sampai selesai dan setelah itu kalian akan langsung diarahkan masuk ke halaman landing page. Tandanya kalau kalian sudah bisa berhasil membuat akun yaitu kalian mendapatkan notifikasi seperti ini. Welcome, hello kerah kuning 23 nice to see you on Backsefai.com. Taksify, website, bla 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 dan lain sebagainya. Nah di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat agar teman-teman paham -teman secara keseluruhan. Oke, okay, setelah itu kalian bisa langsung klik cool, let's go seperti ini. Nah tampilan dashboardnya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali agak membingungkan. Tapi saya pengen teman-teman fokus di bagian bawah. Nah, di sini ada tulisan "Get Started Bugsify". Oke, okay? kalau seandainya kalian melengkapinya, di sini kalian bisa langsung mendapatkan bonus. Kita verifikasi email terlebih dahulu. Jadi, di email teman-teman itu dikirimkan link verifikasi dari pihak Bugsify ini. Silahkan buka linknya masing-masing. Nah, di sini akan saya contohkan. Saya akan buka link saya, uh, saya akan buka email saya terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah buka linknya. Jadi ini adalah pesan dari Bugsify. Nah ini kan udah kelihatan Bugsify.com. Mereka telah mengirimkan link verifikasinya. Caranya kalian cukup klik yang tulisan berwarna biru atau linknya ini seperti ini. Setelah itu kalian akan diarahkan kembali ke dashboard. Dan seperti yang kalian perhatikan, kalian mendapatkan bonus 250 BXT. Apa itu BXT? Tenang, pelan-pelan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Uh, dipastikan bonusnya sudah masuk. Kalau kalian perhatikan di sini wallet, nah ini sudah masuk 250 BXT. Oke, okay? nah ini kita kembali lagi ke dashboard. Ini adalah tampilan dashboardnya teman-teman. Saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya apa itu yang dinamakan BXT. Jadi yang di sini ini kan ada tulisan 500 BXT, Terus ini 0 BXT, 150 BXT. Oke, okay. jadi pendapatan kita nantinya itu tidak 100% menjadi dolar melainkan dalam bentuk token. Nah, tokennya yaitu token dari pihak Baksify. BXT ini sebutan lain dari Baksify token atau token Baksefynya. Oke. Nah, nanti seberapa banyak kita mendapatkan BXT akan di convert atau akan dirubah menjadi dolar atau menjadi rupiah seperti itu. Jadi patokannya bukan 250 BXT itu mendapatkan 250 dolar, melainkan nanti akan dikonvert lagi. Setiap harinya kita bisa mendapatkan bonus. Misal salah satunya yaitu ini, daily bonus, oke? Seperti ini. Nah, kita cek yang ini. Oke. Nah, seperti ini yang nomor 3, your progress 0/4. Nah, jadi kalau seandainya nanti sudah 4 hari kita ma kita akan mendapatkan 250 BXT lagi. Faham ya sampai di sini? Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Nah, ini saya akan menjelaskan terkait Cara kerja di website backsevah ini, di bagian kiri di sini ada banyak sekali fitur menu, ada dashboard, withdraw, my wallet, my profile, dan lain sebagainya. Tapi saya mau teman-teman semuanya fokus di poin yang earn atau menghasilkan uang di sini. Di sini ada dua fitur, yang pertama adalah over walls, dan yang kedua adalah hourly gift. Untuk hourly gift ini, kita bisa mendapatkan. Uh, token atau kita bisa mendapatkan BXT 5 sampai 10 setiap jamnya dengan cara klik Continue seperti ini. Oke, okay? setelah itu kita klik Aku Manusia dan klik pada objek berbeda dari yang lain. Misal yang ini, ini kan objeknya berbeda ya. Setelah itu ini kita cek. Oke, okay, silakan klik pada entitas yang mirip pada gambar tersebut. Yang ini kita klik lanjut. Yang ini kita klik memeriksa. Oke, seperti ini kita tunggu proses loadingnya. Kalau sudah selesai, kita klik claim now. Nah, di sini kita menghasilkan 7 BXT. Kalau kalian perhatikan di sini di wallet yang ini, yang di wallet ini kan tadi 250 BXT ya. Sekarang sudah nambah 7 BXT. Setiap jam nanti akan ada giliran lagi. Kalau kalian perhatikan di sini makanya ada uh, waktu berjalan mundur. Ini 59 menit. Kita tunggu satu jam lagi, dan nanti kita tinggal klik dan juga konfirmasi terkait beberapa kapcanya. Seperti tadi, maka kita akan mendapatkan gratis BXT lagi. Paham ya, sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua untuk menghasilkan BXT lebih banyak lagi, karena sederhananya, semakin banyak BXT yang kita kumpulkan, maka semakin banyak dolar yang akan terkumpul juga. Caranya bagaimana? Di bagian kiri, di atasnya hourly gift, di sini ada overwall. Kalian bisa langsung klik overwall. Nah, di sini ada banyak sekali namanya media survei. Ini saya perbesar dulu biar terlihat lebih banyak. Ada Bit Labs, ada CPX Research, ada Pullfish, ada Time Wall, Notix Me, ada i Studios, Monlix, dan masih banyak lagi. Di sini setiap media surveinya mempunyai nilai BXT yang berbeda-beda kita ambil contoh buka yang open bitlab seperti ini oke okay, kita tunggu prosesnya oke okay, sebentar oke okay, mohon maaf untuk yang bitlab ini kayaknya error deh karena saya tidak memasang VPN tapi terdeteksi VPN kita lihat yang CPX research nah ini CPX research kita tunggu loadingnya nah seperti ini teman-teman ini ada survei-survei yang disediakan oleh media survei yang bernama CPX Research pengerjaannya atau lama durasi mengerjakan setiap surveinya berbeda-beda. Ada yang 7 menit, ada yang 21 menit, bahkan ada yang 30 menit. Dan untuk berapa BXT atau berapa bug survey token nanti yang akan kita dapatkan juga cukup variatif. Misal, satu survei dengan durasi 7 menit kita bisa mendapatkan 1410 fight token. Sedangkan untuk uh, survei dengan durasi 21 menit, kita bisa menghasilkan 20.040 baksefy token yang berarti ini lebih banyak daripada yang durasi lebih pendek. Jadi sederhananya semakin lama durasinya maka semakin banyak BXT yang kita dapatkan. Caranya kalian bisa langsung klik dan kerjakan beberapa surveinya. Surveinya cukup sederhana. Jadi di dalam survei tidak ada jawaban salah atau benar. Tapi salah satu tips dan triknya agar berhasil mengerjakan surveinya yaitu pastikan koneksi internet teman-teman itu lancar atau stabil. Karena kalau seandainya terputus biasanya sudah tidak diakui untuk pengerjaan surveinya seperti itu. Dan di sini kalau kita scroll ke bawah masih ada banyak lagi media survei yang tersedia. Kalian bisa bayangkan, satu media survei itu menyediakan kurang lebih sekitar 6 survei seperti ini. Dengan total back survei, kalau di total keseluruhan itu hampir bisa sampai 60 ribu bug survei token atau BXT. Jadi amat sangat mungkin bisa menghasilkan 300 dolar dalam sehari. Asal teman-teman rajin mengerjakan setiap surveinya, oke. Okay? Bang, saya nggak mau mengerjakan e, apa namanya survei. Nah, ada sebenarnya cara lain. Yaitu, referral. Tapi, ya, salah satu. Tapi, cara referral, saya yakin teman-teman paham -teman lah, ya, yaitu menyebarkan link dan mengajak orang lain untuk melakukan pendaftaran. Tapi, di sini saya tidak membagikan link referral. Oleh karena itu, saya menyuruh teman-teman semuanya untuk mendaftar sendiri, karena saya tahu bahwa ini adalah salah satu peluang menarik, dan saya tidak mau memanfaatkan kesempatan seperti ini buat teman-teman semuanya. Oke, okay? tapi kalau seandainya kalian mau menggunakan cara menghasilkan uang dengan cara referral, ya silahkan, monggo. Oke, okay? kita kembali lagi ke dashboard. Itu adalah cara sederhana untuk memperbanyak BXT atau untuk memperbanyak Backside Tokennya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara melakukan penarikan dari website ini. Di bagian kiri, di sini ada tulisan Withdraw sama My Wallet. Kalau kalian klik My Wallet, nah di sini itu akan muncul pendapatan kalian untuk melakukan penarikan kalian bisa langsung klik withdraw yang ada di sini nah di sini ada banyak sekali uh, metode pencairan tapi kalau untuk yang di sini itu khusus untuk cryptocurrency jadi mau kalian jadi kalau seandainya kalian punya akun crypto atau kalian punya akun indodax kalian bisa langsung transfer tanpa kalian transfer ke bank kalian atau untuk memperbanyak akun kripto kalian di Indodax seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian ah ribet bang kalau seandainya mau ditarik ke kripto, kalian bisa langsung tarik ke Dana. Caranya di bagian kiri di sini ada gift card, kalian klik saja gift card seperti ini, maka nanti akan muncul berbagai jenis metode pembayaran yang ada di negara kita. Ini 181 gift card di Indonesia. Jadi tersedia di Indonesia dan ada banyak sekali di sini karena 181 itu Totally banyak banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia. Sedangkan untuk minimal penarikannya di sini cukup variatif. Untuk dana saja di sini 20.000. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa pilihan. 20.000, 30.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 dan hingga yang tertinggi 300.000. Oke, berapa BXT sih yang harus kita kumpulkan kalau seandainya kita mau melakukan penarikan 20.000. Di sini sudah dijelaskan, cost untuk BXT-nya itu 12.250. Bayangin aja, satu survei kalau seandainya kita selesaikan tadi, itu kita sudah bisa mendapatkan 50.000 BXT. Berarti amat sangat cukup untuk digunakan melakukan penarikan seperti itu, dan seperti itu cara menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan situs BaksoFa. Ini kalau seandainya teman-teman berminat, silahkan melakukan pendaftaran dan silahkan coba dengan menggunakan device kalian masing-masing. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga membantu teman-teman semuanya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat bekerja dari rumah.